babi nomor orang. Sudahlah noni, tak boleh juga awak gaji dengan orang. Laila. Ini? Siapa ni? Oh, namanya Laila. Dia baru pindah ke sekolah ni. Oh, bela Laila. Ini, sekarang ni kan sekolah dah mulai cuti. Orang ada rancangan. Jadi awak nak ikut tak? Tak aku mesti rancang nak kena orang eh. Hari ni saya tak kenakan awak. Kalau awak dengan kawan baru awak tu ikut, mesti seronok kan? Kalau awak nak ikut, esok pagi awak jumpa kita orang dekat sungai sedang sana. Baiklah. Jumpa kau tau? Saya rasa kita tak payah tunggu Noni lah, Udin. Dia mesti tak akan datang punya. Betul cakap Kamil tu, Udin. Budak perempuan mana suka pergi memancing? Eh, macam mana dia tahu kita nak ajak dia pergi memancing? Assalamualaikum. Salam. Ha, Udin. Apa rancangan awak hari ni? Eh, kalau dah sampai kat sungai, apa lagi? Memancing lah. Memancing? Kenapa tak cakap awal-awal lagi? Buang masa je kami datang. Tak payahlah Noni jual kita balik. Yelah, lagipun saya tak payah jadikan mak saya yang kita dua nak pergi mancing. Jom kita balik. Eh Noni, rumah awak kan dekat je dengan sini. Apa kata, lepas je kita dapat ikan nanti, awak tolong jualkan. Kami nak cari duit sikit lah. Selain seronok, dia dengan memancing, kita boleh buat duit Noni. Kalau dapat banyak ikan, kita boleh jual. Keuntungan boleh dikongsi tau. Bolehlah. Lambat abang balik hari ni? Dah lapar ke? Jomlah kita makan sekali. Tadi pun Noni dah lama tunggu abang. Noni yang lapar ke atau mak yang lapar ni? Yalah, dah pukul berapa dah ni? Dah dekat pukul 10 dah bang. Tadi lepas solat tadi ada ceramah agama dari ustaz tu dari Kuala Lumpur. Bagus betul ceramah tu. Sebenarnya kamu berdua ni ikut saya pergi ceramah tadi. Manalah saya tahu bang. Abang tak bagi tahu ada ceramah dekat masjid tu tadi. Kalau macam tu esok, kamu berdua bolehlah ikut saya pergi ceramah tu sekali. Boleh juga. Lagi pun Noni cuti ni ha. Ha Noni. Tadi ada orang bagi tahu ayah dekat masjid. Yang Noni dengan kawan-kawan pergi mancing dekat tepi sungai tu. Betul ke? Ha ya. Udin yang ajak Noni. Tapi, ini tak buat apa. Ini cuma tak boleh mancing je ya. Hai, banyaklah dapat ikan ini Noni. Mak. Mak rasa ayah marah ke? Dari cara bercakap dia, tak suka lah tu. Lagipun, Noni tu perempuan. Tak elok nak mancing. Ha, saya ada satu idea. Mungkin Noni akan suka. Ha, begitu juga dengan awak berdua. Apa dia, Udin? Ha, apa kata kalau kita main badminton tapi boleh dapat duit? Okey, saya setuju. Idea tu hebat. Dapatlah kita keluarkan peluh. Mungkin satu hari nanti kita boleh jadi jago badminton negara. Macam adik-beradik Miss Bosidik. Saya salah cakap ke? Jangan lupa. Dan kaya macam mereka. Tapi masalahnya kita nak main kat mana? Kenapa kata kita main kat rumah Noni? Dekat rumah Noni kan ada gelanggang badminton. Lagipun mungkin ayah dia ada semua peralatan. Jaring, raket, bulu tangkis. Ha, bolehlah kita pinjam kat Noni. Lagi-lagi Noni. Yalah, sebab kita boleh jimat kos. Tak payah nak beli. Bijak-bijak.
Wah, apa kata saya cadangkan kita taruh sikit duit. Barulah mencabar. Siapa yang jadi juara akan dapat duit tu. Maksud awak bertaruh? Tak salah ke perbanding kita? Alah, janganlah nak kecoh-kecoh. Awak anggap je lah ni macam pertandingan. Mana kita dapatkan duit tu? Pasal duit tu pandai-pandailah cari. Noni, tunggu kejap boleh tak? Kita orang nak cakap sikit lah dengan awak. Eh, kau pun dengar ceramah juga? Bagus kan ustaz tadi? Betul. Ustaz tu memang pandai ceramah. Saya pun rasa... Noni, kami ada idea untuk masa cuti ni. Kami nak ajar orang main badminton. Kalau main badminton, saya setuju. Haa, baguslah kalau awak setuju. Tapi kami perlukan peralatan lah seperti jaring, raket, bulu tangkis. Saya rasa ayah awak ada semua peralatan tu kan? Boleh kami pinjam? Boleh, nanti saya tanya saya dulu ya. Jom balik. Mak dah tunggu dalam kereta tu. Baiklah. Ni, jangan lupa tak minta tolong ayah awak eh. Baiklah. Pakai baik dulu eh. Kalau Noni nak main badminton, macam mana kita nak buat projek kita? Mula-mula kita mainlah buat-buat kalah supaya dia bosan. Lepas tu kita cakap kat dia yang kita nak berlatih. Biar dia tinggalkan kita. Kita cakap ni macam tak ada apa-apa pula kan? Baik kita balik cepat sebelum Atok saya nampak. Bagus dari dulu kita main macam ni. Badan cepat keluar peluh. Kita pun jadi sihat. Betul tu. Tapi saya tak sangka pula kan Udin yang kami tak pandai main. Ish. Awak berdua ni memang handal main badminton kan? Saya rasa kami berdua ni perlukan banyak lagi latihan. Betul tu. Boleh tak kalau kami nak berlatih lepas ni? Boleh. Apa salahnya? Boleh. Nanti kita ambil bantuan awak. Tak payahlah. Segan saya. Apa kata awak bagi kami sikit masa untuk berlatih? Awak berdua pergi balik dulu. Esok jalan kita main lagi. Yelah kita balik juga tapi jangan lupa tak nak pulangkan balik barang ayah saya. Nanti saya pula yang kena marah. Yelah baliklah. Jom balik. Jomlah. Siapa nak lawan dulu ni? Apa lagi lat tak lilat lah. Sebelum tu duit mana duit? Misalnya tak kena tau. Terbakar. Kalau tak reti main, takkan nak bertaruh kot. Itulah. Saya tahu, ni mesti agresi Udin tu kan? Udin, apa buatnya? Korang judi ya? Mana ada? Takde kan? Takde. Mana ada? Habis duit tu apa? Kata je tak reti main badminton. Alah, Laila. Kita orang bukan buat taruhan besar pun. Cuma 50% seorang je. Tak kisahlah. Besar ke kecil ke,
Tu nak berjudi juga kan? Eh, kau tahu tak? Berjudi tu berdosa dan salah di sisi undang-undang. Haram, tahu tak? Dah, jomlah. Muni. Kamil, habislah kita kali ni. Udin, saya nak awak gunakan balik barang ayah saya sekarang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, duduk satu kampung tapi tak pernah jumpa. Yelah, ya. Kita ni masih sama-sama di sibuk sekarang ni. Yelah. Ni, saya ada hal sikit nak beritahu ni. Apa? Pasal budak-budak tu lah. Pasal budak-budak? Kenapa? Mungkin ni tak boleh dengar cakap ke? Tak boleh dengar nasihat? Nakal sangat kat sekolah? Bukan macam tu. Saya ni ada bagi barang badminton daripada budak-budak tu. Bagus lah. Dapat domen badminton pada gunakan ruang yang bukan-bukan. Masalah sekarang ni, ruang tu bukan main badminton. Tapi dah pandai bertaruh dah sekarang. Bertaruh? Main judi? Mungkin lah kot. Ikut firasat saya, mungkin Nuni dah mengadu kat ayah dia. Dan mungkin dia dah mengadu kat atuk saya. Maknanya, kita semua dalam bahaya. Macam inilah ya. Sebelum atuk saya nak angin, baik kita semua mentidakkan dakwaan Noni. Macam pogromlah pula. Maksud awak, kita tak payah bagi tahu atuk awak yang kita ni berjudi. Ha, betul tu. Boleh. Tapi awak bagilah upah kat kita orang. Betul tak Joshua? Bolehlah. Tapi mesti bersyarat. Kita semua kena cekal dan tak mudah patah semangat. Kita semua kena bersatu. Barulah boleh berjaya. Amin. Kau ingat tau, jangan sampai pecah rahsia. Kalau gagal, nanti kita tak dapat upah. Ingat? Rajin betul tu cuak-cuak buat kerja. Ada apa-apa ke? Tak kok. Cuma sekarang ni kan sudah cuti sekolah. Jadi kami buatlah perkara-perkara yang berfaedah kan? Ini berfaedah lah ni. Macam ni. Kejap lagi kita pergi ke balai polis. Kita pergi buat lawatan sambil belajar. Sambil belajar Jadi kenapa nak pergi balai tu? Tak ada. Pegawai polis tu nak berkenalan dengan kamu tiga. Dia nak tanya pasal kes judi, kes tamun. Tok, Udin. Sebenarnya Udin salah, Tok. Tapi tolonglah Udin, Tok. Udin tak nak masuk penjara. Itulah sebab atuk tak suka cucu-cucu atuk yang ni semua. Main judi. Tak kira lah menang ke kalah ke. Daripada tu akan pergi mencuri, menipu. Dan macam-macam lagi kes yang tak elok, tak bagus. Faham? Kami faham, Tok. Kami minta maaf. Tak maaf, minta maaf. Buat kerja lah, apa semua ni? Rajin sangat.